pesawat Singapore Airlines itu 25 ya teman-teman. Dan saya tadi sudah tanya juga belum turun, tapi mantap, hujannya deras banget. Gimana ini? Masya Allah, deras banget hujannya. Teman-teman ya, hujan deras Masya Allah. Jadi hujannya untuk hari ini seharian kayak gini ya, jadi gelap gulita deras. Alhamdulillah tidak ada petir ya. Oke, kali ini saya sharing tentang bagasi ya teman-teman. Sebelumnya saya kan sudah sharing punya bagasi untuk penerbangan Singapore Airlines, pesawat Singapore Airlines itu 25 ya teman-teman. Dan saya tadi sudah tanya juga belum turun, tetapi informasi yang saya tahu dari Simbok Citra itu ya, bagasi untuk Eva itu turun mulai bulan 6 tanggal 23 seberat 23. Oh, kecil banget, padahal Eva itu kan paling besar bagasinya ya. Gak tahu ya kenapa seperti ini. Teman SMA. Jadi saya maunya tuh tadi mau jenguk teman di rumah sakit, ternyata hujan, jadi nggak jadi ya teman-teman. Nanti kalau terang saya kesana atau besok. Oke, cukup sekian ya teman-teman sharing dari saya. Untuk karantina tetap ya. Jadi mudah-mudahan bagi Anda yang cuti, bagi Anda yang mau cuti, sekarang boleh cuti ya teman-teman, tetapi ya begitu, masih mahal karantina. Tapi kalau majikan Anda super baik, misalkan Anda dibayari separuh, misalkan karantina dibayari, itu kan lebih murah kan, karena tiket sekarang sudah agak murah ya teman-teman. Tapi untuk bulan 7-8 itu tiket masih mahal karena liburan musim panas dan liburan kenaikan kelas, jadi itu mahal banget memang untuk liburan di bulan 7-8. Nah, kalau mendadak itu memang mahal ya teman-teman. Tapi saya kemarin pesen itu murah sekali, cuma 14,5. Udah pulang pergi ya, 14,5 itu udah pulang pergi ya teman-teman. Jadi ya 4 bulan sebelumnya saya pesen tiket. Dan untuk anak saya, anak-anak, karena anak-anak di bawah 12 tahun, lebih murah teman-teman, 11.500. Murah sekali kan, 11.500 sudah pulang pergi. Jadi memang beda untuk orang tua dan anak-anak di bawah umur 12 sampai 5 tahun itu 11,5 kemarin. Nah, untuk 5 tahun ke bawah lagi masih baby ya gitu, itu beda lagi teman-teman, mungkin bayar 2 juta atau 3 juta kayak gitu ya. Murah sekali. Jadi sekian info dari saya. Jika memang Anda ingin cuti 4 bulan atau 3 bulan sebelumnya Anda sudah pesan tiket, itu lebih murah ya. Dan untuk sekali lagi untuk cuti, sekarang diperbolehkan cuti, cuman ya gitu, memang masih mahal ya teman-teman ya, karena karantina juga masih ada di Taiwan. Terima kasih, cukup sekian. Kita nggak bisa ngapa-ngapain di rumah ini teman-teman, nggak bisa keluar itu. Hujannya Masya Allah. Bentar ya. Oke teman-teman, terima kasih. Cukup sekian sharing. Oh ya, kemarin ada yang tanya ya, untuk tenaga kerja. Tenaga kerja teman-teman, bagi Anda yang sudah 2 tahun, 3 tahun sebelumnya itu sudah dapat visa, itu kemungkinan bisa terbang, tapi tidak semua ya teman-teman. Dan untuk yang baru daftar, mohon maaf, karena daftar
kesini itu yang baru susah sekali ya teman-teman, masih positif ya. Tapi untuk yang daftar sebelumnya itu mungkin bisa untuk terbang ke Taiwan, karena untuk mendahulukan yang kemarin COVID pertama itu 2 tahun ya teman-teman, karena Taiwan kan belum buka itu. Jadi mending jangan ke Taiwan. Anda ke lainnya Singapura atau Hong Kong ya, saya kurang tahu. Di sana kayaknya masih buka untuk pemula. Seperti itu. Terima kasih. Itulah sharing dari saya untuk kali ini. Jika Anda pertanyaan boleh di kolom deskripsi ya teman-teman. Terima kasih banyak yang selalu menonton, yang selalu mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke. Jika nggak ada keperluan jangan keluar ya teman-teman, karena cuaca sangat buruk sekali di Taiwan.